Lencana Pembunuh Naga Jelit 15 Dia adalah nama dari istriku yang telah tiada kili soat menghela napas panjang sedih, Bisiknya kemudian, sungguh tak kusangka kalau kau adalah seorang laki-laki yang hidup kesepian dan mempunyai pengalaman yang memedihkan hati, aai sekali lagi ia menghela napas sedih. Terima kasih atas perhatian nonaki, ucap Gun sambil tertawa sedih, bila masih ada jodoh. Kita pasti akan berjumpa lagi di kemudian hari sehabis berkata ia putar badan dan siap pergi meninggalkan tempat itu. Gak siang kong, kau hendak kemana tanya Kili Soat. Aku sendiri pun tak tahu kemana akan pergi Kili Soat mengejar lebih jauh, katanya lagi, sekarang, lebih baik aku saja yang mengiringi kepergianmu dengan cepat gelak kun menggelengkan kepalanya berulang kali. Aku mohon kepadamu agar jangan mengikuti diriku lagi. Bila kau menghendaki lencana pembunuh naga itu, sekarang juga benda tersebut boleh kau ambil. Paras muka kili soat berubah hebat setelah mendengar perkataan itu. Serunya, apakah kau anggap aku datang kemari karena lencana pembunuh naga? Kau anggap aku baru akan pergi setelah benda tersebut ku agaknya Gak Lem Kun pun merasakan juga bahwa perkataannya terlampau menusuk hati orang. Cepat-cepat ia menjura seraya berkata, maksud baik nona ki biarlah ku simpan. Di dalam hati, aku khawatir budi kebaikanmu itu tak dapat ku balas lagi dalam penghidupanku kali ini, kili soat menghela nafas panjang. Aai, Hatiku merasa tak tenang setelah mencelakai dirimu menjadi begini rupa, kau tidak membenciku, aku sudah merasa amat puas, siapa yang mengharapkan balas jasa darimu ucapan tersebut amat merdu didengar dan sedap dirasakan, sikap maupun tingkah lakunya yang lembut semakin menambah segarnya suasana. Gak lemkun agak tertegun untuk sesaat lamanya, cepat ia berpaling. Ditemuinya di balik sinar matanya yang jeli itu terpancar kelembutan hatinya yang menawan. Titik-titik air mata mengembang dalam kelopak matanya itu, menyaksikan keadaan kili soat yang mengenaskan. Ditambah teringat olehnya sikap yang ketus dan dingin darinya tadi, membuat pemuda itu merasa amat menyesal. Setelah menghela nafas panjang, katanya, "Nona pernah menyelamatkan selembar jiwaku." Budi kebaikan itu masih belum kubalas hingga kini. Baru berbicara sampai di situ, mendadak terdengar suara gelak tertawa yang amat nyaring berkumandang datang dari sisi mereka. Menyusul kemudian seseorang berseru, haah, 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 sungguh di luar dugaan, ternyata gak lote masih berada di pulau ini. Ketika Kili Soat menengadahkan kepalanya tampaklah Tikiam kuncu Hoa Kok Kahi dengan sikap yang santai pelan-pelan sedang berjalan mendekat, kejadian ini segera mengejutkan hatinya. Sungguh takku sangka orang persilatan begitu licik dan berbahaya demikian ia berpikir, ternyata dia pun masih berada di pulau. Kalau begitu, dari setiap golongan pasti ada jago-jagonya yang sengaja ditinggalkan di sini untuk berjaga di pulau ini, kiranya sebagian besar dari kawanan jago yang hadir di sana telah meninggalkan pulau untuk mencari jejak Gak tapi ketika mereka saksikan orang-orang si Tian sama sekali tidak meninggalkan tempat itu, timbullah kecurigaan di hati mereka maka masing-masing pihak lantas mengutus seorang jago tangguhnya untuk secara diam-diam mengawasi gerak-gerik dari orang-orang si Tian San diam-diam Gaklem pun merasa terkejut bercampur terkesiap setelah mengetahui bahwa orang yang muncul adalah Hoa Kok Kahai, tapi dia pun merasa mendongkol sekali, ditatapnya orang si Hoa itu dengan sorot mata penuh-penuh kegusaran. Sementara mulutnya membungkam dalam seribu bahasa. Pik Kun Ju Kok memandang sekejap ke arah Gak Kun, lalu sambil tersenyum katanya, Gak Lote, sudah sembuhkah luka parah yang kau dari tagak Kun masih berdiri dengan wajah penuh kegusaran, ia tetap membungkam dalam seribu bahasa. Tiba-tiba Kili Soat berjalan ke samping Gak Kun kemudian katanya dengan suara merdu, Gak siang kong mari kita pergi tinggalkan tempat ini tikiam kuncu hoa kok kahai tertawa terbahak-bahak. ha ah, haa ah, haa -ah, ha ah, sungguh tak kusangka kimeng tamcu dari perkumpulan tieng pang juga melindunginya, mungkin lencana pembunuh naga itu sudah berada dalam saku nona kikili Soat mengerutkan alis matanya, lalu mendengus dingin. Kalau memang sudah di tanganku, lantas mau apa kau? Kalau punya kepandaian, hayo cobalah merampasnya dari tanganku bagus sekali, bagus sekali jawab Tikiam Kuncu Hoa Kok sambil tersenyum, daripada kita bentrok sendiri, aku harap Nona bersedia menyerahkannya kepadaku kili soat berpaling kembali ke arah Gak Kun, lalu tanpa menggubris ocehan lawan katanya, Gak Siangkong, lebih baik kau pergi lebih dahulu belum lagi terdengar jawaban, tiba-tiba terdengar lagi suara tertawa kering yang mengerikan. He -eh, he eh, he eh, kau anggap dia masih mampu untuk pergi meninggalkan tempat ini berbareng dengan selesainya ucapan tersebut? Dari belakang tubuh Gaklem Kun tiba-tiba muncul Kiyo Wihau Ukong Sunpo dan giok Binsin Angsei K.H.I. Pit yang menghadang jalan perginya. Tikyam Kun Cuho K.H.I. kembali tertawa katanya, Nonaki. Aku nasihatkan kepadamu lebih baik sedikitlah tahu diri, cepat tinggalkan tempat ini sebelum terjadi sesuatu hal yang tak diinginkan atas dirimu ketika menyaksikan pihak iawan berjumlah banyak, diam-diam kili soat mengeluh, wah, habis sudah kali ini berpikir demikian, sambil menarik muka ia lantas berseru dengan suara dingin, apakah kalian hendak mengandalkan jumlah yang lebih banyak? Belum habis ucapan tersebut diutarakan, tiba-tiba Kong Po dan Sei Khi Pi telah maju bersama menghampiri Gak Kun. Dengan gerakan cepat Kaili Soat memutar badannya menghadang di hadapan kedua orang itu kemudian bentaknya, jika kalian berani maju selangkah lagi, jangan salahkan jika aku tak akan sungkan-sungkan kepada kalian si Rase berkor sembilan Kong Po tertawa dingin. Heh, he heh, -eh, heh. -eh. Sedari dulu sampai sekarang yang ada hanya pelindung bunga, belum pernah kudengar ada bunga melindungi laki-laki gede. Jelas perkataan itu bernada menyindir, mengejek, mencemooh dan menghina, kontan saja mengobarkan hawa amarah dalam hati Kili Soat. HMM. seorang ketua dari suatu perguruan besar, tak taunya punya selembar mulut yang tidak bersih betul-betul manusia berhati bedebah, Tiba-tiba ia bergerak maju ke depan lalu melancarkan sebuah pukulan untuk membacok tubuh lawan. Giok bin Sinang, kakek sakti berwajah pualam, Seika Hai yang berada di sisinya mendadak maju ke depan menyongsong, telapak tangan kirinya dibalik keluar lalu menyambut datangnya serangan dari Kili Soat tersebut dengan keras lawan keras. Ketika dua gulung tenaga pukulan itu saling membentur antara yang satu dengan lainnya paras muka Seika Hai segera berubah hebat, Sekujur tubuhnya gemetar keras, bajunya bergoncang keras, tapi ia berhasil juga untuk menerima datangnya ancaman tersebut. Kili Soat tertawa dingin, tiba-tiba lengan kirinya menekan di atas pergelangan lengan tangan kanannya yang sedang membacok itu. Dengan adanya tekanan tersebut maka tenaga pukulannya atas diri Seikahi Pit secara tiba-tiba bertambah tangguh, seakan-akan gelombang dahsyat yang datang berlapis-lapis, dengan hebatnya langsung mendesak ke muka. Haruslah diketahui, Kili Soat adalah seorang gadis yang cerdik sekali, setelah meninjau sejenak situasi yang sedang dihadapinya, ia sadar bahwa keadaan ini tak mungkin bisa diselesaikan secara baik, maka andai kata ia gagal untuk melukai salah seorang di antara mereka, Niscaya semakin sulitlah bagi dirinya untuk meloloskan diri dari kepungan mereka itu. Giot Binsin Angsaikah Pit segera merasa angin pukulan yang menumbuk datang secara berlapis-lapis ini makin lama semakin kuat dan berat, bahkan serangan yang satu lebih tangguh dari serangan berikutnya, itu pun datangnya secara beruntun tanpa berkeputusan, ibaratnya air sungai Wong Ho yang mengalir lewat Tak terlukiskan rasa kaget yang mencekam perasaannya, dalam waktu singkat peluh telah bercucuran bagaikan hujan gerimis jangankan meloloskan diri, untuk menggeserkan tubuhnya barang selangkah pun sudah tak mungkin ia lakukan. Seikahi Pip tidak menyangka kalau kehebatan tamcu elang emas dari perkumpulan Tieng Pang ini betul-betul bukan nama kosong belaka. Berhubung serangan musuh datangnya berlapis-lapis dan bersambung tiada hentinya, bahkan pukulan demi pukulan datang semakin hebat, maka sebagai seorang jago tangguh yang berilmu tinggi dan berpengalaman, cukup dalam hal pertarungan, ia sadar bila tenaga perlawanan pada telapak tangan kirinya ditarik kembali, niscaya dia akan tewas oleh terjangan musuh yang maha dahsyat itu. Sebaliknya bila pertarungan ini harus dilangsungkan lebih jauh, maka akhirnya dia pun akan mati karena kehabisan tenaga. Karena itu, posisinya sekarang boleh dibilang serba salah, mau maju tak bisa, mau mundur pun tak mungkin, keadaannya benar-benar menggenaskan sekali. Dalam pada itu, Hoa Kok KHI serta Kong San Po dapat menyaksikan pula keadaan Sei KHI Pit yang terdesak hebat dan berada dalam keadaan runyam, bila orang itu tidak diberi bantuan lagi, maka tak sampai seperminuman teh kemudian, sudah pasti tidak akan tewas dalam keadaan mengerikan. Baru saja bantuan akan diberikan, mendadak ia saksikan tangan kiri kili soat yang menekan di atas pergelangan tangan kanannya itu ditarik kembali lalu melepaskan sebuah tepukan. Tiba-tiba saya Agiok Binsin KHI Pit merasa bahwa tenaga tekanan yang mendesak tubuhnya itu sebentar berkurang sebentar bertambah, goncangan demi goncangan yang terjadi secara beruntun itu dengan cepat menimbulkan pergolakan darah di dalam dadanya, kepala menjadi pusing tujuh keliling, napas terasa sesak, dan tak bisa dicegah lagi tubuhnya kena digetarkan sehingga mencelat sejauh tujuh delapan langkah lebih. Uwak, akhirnya Seika Hai tak sanggup menahan diri, ia muntahkan darah segar. Gak Larm pun yang mengikuti jalannya peristiwa itu diam-diam merasa kagum sekali, ia tak menduga kalau Kak Ili Soat memiliki ilmu silat sedemikian lihainya. Kiwi Hao Ukong Sun Po segera bertindak tangan kanannya diayunkan ke depan melepaskan sebuah angin pukulan kuat yang menyergap datang secara tiba-tiba. Pada saat yang bersamaan, Seikahi Pit yang telah terluka dalam itu membentak pula keras-keras. Sebuah pukulan dasyat dilontarkan juga ke arah Kili Soat dengan membawa hawa serangan yang mengerikan. Dalam waktu singkat, hawa pukulan dari Kong telah meluncur tiba di sisi tubuh. Sementara pada saat yang bersamaan, dari kanan, serangan maut Seikahi Pit membacok pula ke atas batok kepalanya. Kili Soat bukan orang bodoh. Ia dapat menyaksikan betapa dahyatnya tenaga gabungan dari kedua orang itu, tubuhnya segera berkelit ke samping, telapak tangan kirinya membacok dada seikahi Pit sedangkan telapak tangan kanannya berputar dan menyambut datangnya serangan dari Kong Sunpo itu dengan kekerasan. Beraak benturan keras tak bisa dihindari lagi. Oleh tenaga benturan yang amat keras itu, Kong Sunpo tergetar mundur sejauh tiga langkah. Tapi Seika Hai menerjang maju lebih ke depan telapak tangan kirinya menangkis tangan kiri Kili Soat, sedang telapak tangan kanannya melanjutkan bacokan semula. Hawa pukulan menderu-deru, kekuatannya sungguh hebat hingga sukar dilukiskan dengan kata-kata. Ternyata setelah terluka dalam tadi, hawa amarahnya segera berkobar, ia bertekad ingin menghancurkan Kili Soat di ujung telapak tangannya. Kili Soat sendiri pun bukan orang kemarin sore, ilmu silat yang dimilikinya cukup dapat diandalkan. Ketika menyaksikan tibanya ancaman musuh yang dahsyat, dengan suatu gerakan manusia ya, menghindarkan diri dari ancaman itu, lalu tangannya diputar dan berbalik membacok jalan darah Yibun Hiat di tubuh Kakek Sakti berwajah pualam itu. Perubahan itu terjadi dalam waktu singkat, tapi akibatnya sukar diduga sebelumnya. Seika Haitpit adalah seorang ketua dari suatu perguruan besar yang amat termasyhur namanya dalam dunia persilatan sekalipun lantaran kebodohannya membuat isi perutnya terluka, tapi sekarang sambil menahan rasa sakit dalam tubuhnya ia bertekad ingin membunuh lawan. Tampaklah jari tangan dan ujung telapak tangan berkelebat, silih berganti dengan cepat ia berubah gerakan dan membabat urat nadi pada pergelangan tangan gadis itu. Si Rase berekor 9 Kongsunpo tertawa dingin, sekali lagi ia menerjang maju sambil melancarkan serangan. Ketiga orang jago Lihai itu pun segera terlibat dalam suatu pertarungan yang amat seru, dalam waktu singkat beberapa jurus telah lewat tanpa terasa. Untuk menghadapi kerubutan dari dua orang jago tangguh tersebut, Kili Soat segera mengembangkan pula serangkaian ilmu pukulan yang aneh sekali, dengan hawa pukulan lembut, berhawa dingin sebagai pangkal kekuatan, ia manfaatkan sistem menempel dan membuang untuk menghadapi perubahan-perubahan gerak serangan musuh. Setiap kali menghadapi ancaman yang berbahaya, cepat-cepat gadis itu meminjam kekuatan lawan untuk memunahkan tenaga lawan. Dengan demikian, sekalipun Seika PIT dan Kongson Po telah mengembangkan sistem pertarungan dengan tenaga gabungan yang rapat dan hebat. Kedua orang itu pun tak mampu berbuat apa-apa terhadap lawannya. Gak Lem Kun terpesona, dibuatnya menyaksikan jalannya pertarungan itu. Mendadak, ia mendengar suara tertawa ringan berkumandang dari belakang tubuhnya. Dengan perasaan terkesiap, Gak Lem Kun segera melangkah ke samping, lalu dengan suatu gerakan cepat menghindarkan diri dari tempat itu. Ketika ia menengok ke belakang, maka tampaklah Hoa Kok Kahai dengan sekulum senyuman licik menghiasi ujung bibirnya sedang memandang ke arahnya tanpa berkedip. Kili Soat yang sedang bertempur sengit tak pernah mengendorkan perhatiannya ke arah Gakulem Kun, maka sewaktu Hoa Kok Kahai bergerak menghampiri Gakulem Kun ia lantas mementaknya nyaring, Sepasang telapak tangannya berbareng melancarkan tujuh buah pukulan berantai ke arah dua orang lawannya, kemudian sambil mundur sejauh lima depa, bentaknya lantang. Hoa kok khai, sambut dulu sebuah pukulan Sam Im Chiang Hoatku ini ketika telapak tangannya dilontarkan ke muka, segulung angin pukulan berhawa dingin yang amat dahsyat langsung menggulung ke arah hoakok kok khai. Sam Im Chiang adalah sejenis pukulan beracun yang sangat lihai, barang siapa terkena serangan hawa dingin itu, paru-parunya akan hancur dan mati dalam keadaan menggenaskan. Walaupun Hoa Kok KHI memiliki tenaga dalam yang cukup sempurna, toh ia tak berani bertindak gegabah. Napasnya segera dihentikan kemudian sepasang telapak tangannya didorong sejajar dengan dada, menggunakan tenaga Tai Imkeng Im Keng KHI yang dimilikinya ia sambut pukulan Sam Im yang Hoat dari Kili Soat dengan keras lawan keras. Ketika dua gulung tenaga pukulan itu saling bertemu, segera terjadi gulungan angin puyuh yang amat dahsyat. Tenaga dalam yang dimiliki Kili Soat masih kalah setingkat bila dibandingkan dengan lawannya ketika pukulan Sam Im Chiang yang dilepaskan itu termakan oleh hantaman tenaga musuh. Kekuatannya segera membuyar keempat penjuru sementara segulung angin serangan lainnya yang dingin menggidikan langsung menghantam tubuh Kili Soat. Rupanya Kili Soat tahu ihai dalam kejutnya ia melompat mundur beberapa kaki dari posisi semula. Kendati pun ia berkelit cukup cepat, toh badannya sempat tersambar juga oleh sisa kekuatan itu, tubuhnya menjadi sempoyongan dan nyaris jatuh tertelungkup ke tanah. Menggunakan kesempatan itu, Giok Binsin Angseikha Ipit menerjang maju ke muka secepat kilat ia menubruk ke tubuh Kili Soat. saat. Kun yang menyaksikan kejadian itu segera menjerit kaget, Nonaki Hati-hati sekalipun ia tak bertenaga barang, sedikit pun tapi menghadapi kejadian seperti itu, serta merta tubuhnya menerkam ke depan. Sepasang telapak tangannya didorong sejajar dada untuk menahan tubuh Seikaha Ipit. Alhasil, dalam dorongan itu, gaklan pun merasa munculnya sedikit kekuatan dari tubuhnya, meski tenaga tersebut masih relatif lemah sekali. Dalam hati kecilnya, Seikaha Ipit amat membenci kili maka ketika menyaksikan gadis itu sempoyongan, tiba-tiba timbul niatnya untuk membunuh gadis tersebut. Maka ketika dilihatnya gak Kun menerjang datang, hawa amarahnya kontan berkobar. Tiba-tiba hawa pukulannya diperhebat, telapak tangan kirinya diputar kemudian menghantam ke depan. Begitu telapak tangan saling bertemu, menangkalah pun segera dapat diketahui. Dalam keadaan tenaga dalamnya belum pulih. Oleh pukulan Seikahip tersebut tubuhnya langsung mencelat ke udara dan terbanting kembali ke tanah. Kili Soat menjerit kaget, ia melompat ke depan dan menyambut tubuh Gak Kun yang sedang meluncur ke bawah itu. Kiwi Hao, rase berekor sembilan, Kong Sun -Po membentak keras, secepat kilat ia menubruk ke depan dan menghantam dua orang tersebut. Wes, wes sepasang telapak tangannya diayunkan bersama. Baru saja Kili Soat membopong tubuh Gaklem Kun, tenaga serangan dari Kong Po telah tiba di belakang tubuhnya. Jika dia ingin menghindarkan diri, maka satu-satunya jalan adalah melepaskan tubuh Gaklem Kun. Maka sambil menggigit bibirnya, bersiap sedia menggunakan punggungnya untuk menyambut dua gulung angin pukulan yang maha dahsyat itu. Tiba-tiba terdengar suara tertawa dingin yang mengerikan berkumandang, memecahkan keheningan. Dari balik kegelapan sana melompat keluar sesosok bayangan biru yang segera menghadang di hadapan Kong Sun Po Betapa terkejutnya si Rase Berkor 9 Kong Sun Po menyaksikan kemunculan orang yang tiba-tiba dengan kecepatan tubuh yang luar biasa, buru-buru ia buyarkan pukulan sambil melompat ke belakang, kemudian mendongakkan kepalanya, ternyata pendatang itu adalah seorang pemuda tampan berbaju biru, sikapnya amat romantis. Cuma sayang lengan kirinya sebatas sikut telah kutung hingga kini tinggal lengan kanannya belaka. Begitu melihat kemunculan pemuda berbaju biru itu, Kili Soat segera berteriak dengan manja, engkoh si, kiranya kau. Mendengar seruan itu, pemuda berbaju biru tersebut memutar badannya, tapi ketika ia menyaksikan Kili Soat masih juga membopong tubuh Gakulan Kun. Selintas perasaan aneh yang sukar dilukiskan dengan kata-kata muncul di atas wajahnya yang pucat. Ketika Kili Soat menyaksikan lengan kiri pemuda berbaju biru itu kutung, dengan kaget ia berseru kembali, Engkoh si, lengan kirimu telah kutung, pemuda berbaju biru itu tertawa ewa, tiba-tiba ia bertanya, Adik Soat, siapa yang kau bopong itu akibat tenaga pukulan yang dahsyat dari Seikahi Pip tadi? Gak jatuh tak sadarkan diri, tapi setelah lewat sekian lama, lambat Laun ia telah sadar kembali dari pingsannya. Ketika mendengar suara pembicaraan dari seorang yang dikenalnya, tiba-tiba ia membuka matanya kembali. Sementara itu paras muka Kili soat telah berubah menjadi merah padam setelah mendengar teguran dari pemuda baju biru itu, ketika ia menundukkan kepalanya, Kebetulan Gak Lem Kun telah membuka matanya kembali. Hal mana membuat gadis itu tambah malu dengan wajah merah padam ia lepaskan pengannya dan mundur ke belakang. Waktu itu Gak Kun telah mengetahui siapakah pemuda itu, dengan perasaan terkejut bercampur girang segera teriaknya, Saudara si, kiranya kau, pemuda baju biru pun telah melihat jelas wajah Gak Kun, sepuluh senyuman yang amat dingin segera menghiasi wajahnya. Ia berkata, oh, oh, aku kira siapa? Ternyata adalah saudara Gak, sedari kapan kau berdandan demikian? Hampir saja aku tidak mengenali dirimu lagi pemuda berbaju biru itu tak lain adalah si Tiong Pek, komandan pasukan elang baja dari perkumpulan Tieng Pang yang telah lenyap selama beberapa hari. Ternyata si Tiong Pek kena disekap dalam gua batu oleh Hei Sim Lee. sudah lama ia mencari akal untuk membebaskan diri dari sekapan tersebut. Akhirnya pemuda itu berkesimpulan bahwa kecuali memotong lengan sendiri, jangan harap ia bisa lolos dari sana. Sebab bagaimanapun ia mencoba meronta gelang baja yang membelenggu pergelangan tangannya itu makin menyusut makin kencang, jepitannya pun makin dalam menjepit kulit badannya. Tak terlukiskan rasa sakitnya, maka sambil menggigit bibir si Tiong Pek memutuskan lengan sendiri. Sejak kecil, Kili Soat memang tumbuh menjadi dewasa bersama si Tiong Pek, hubungan mereka bagaikan saudara sendiri, maka tak terlukiskan rasa girang gadis tersebut setelah mengetahui kalau si Tiong Pek belum mati. Engkoh si tanyanya kemudian dengan manja, kemana saja kau pergi selama beberapa hari ini? Siapa yang mengutungi lengan kirimu? Aku yang mengutungi lenganku sendiri. Mengapa kau mesti mengutungi lengan sendiri? Tanya Kili Soat lagi dengan wajah tertegun. Si Tiong Pe tertawa pedih, sahutnya, kenapa aku mesti mengutungi lenganku sendiri? Memangnya kau anggap lengan kutung itu bagus dilihat seperti yang diketahui. Si Tiong Pe adalah seorang pemuda yang berjiwa sempit, ketika menyaksikan Kili Soat membopong Gaklem Kun tadi sudah timbul perasaan cemburu di hati kecilnya. Ternyata secara diam-diam si Tiong Pek telah jatuh cinta kepada Kili Soat. Mendengar ucapan tersebut, dengan cepat Kili Soat dapat meresapi jalan pikirannya. Sekarang ia baru merasakan hatinya bergetar keras. Dalam dasar hatinya, Gadis itu selalu menganggap si Tiong Pek sebagai kakak sendiri tanpa diimbeli rasa cinta asmara antara seorang pemuda dengan seorang gadis. Entah mengapa sejak bertemu dengan Gaklem Kun tiba-tiba saja ia merasakan pikirannya jadi kalut bayangan wajah Gaklem Kun seringkali muncul dalam benaknya bagaimanapun ia berusaha untuk mengendalikan diri, usaha itu selalu gagal. Keadaan itu ibaratnya sebuah permukaan telaga yang tenang, tiba-tiba bergelora karena kejatuhan sebutir batu cinta dari pun Kun. Apalacur gelombang tersebut makin lama makin membesar dan melebar, sehingga pada akhirnya menyeret gadis itu tercebur ke dalam samudera cinta yang tak bertepian. Sekarang, suatu kenyataan yang tak dapat disangkal telah muncul di depan Matu diam ia telah jatuh cinta kepadanya. Tapi dalam keadaan seperti inilah tiba-tiba si Tiong Pek muncul pula di depan mata, kemunculannya membuat ia menjadi kalut, dan pikirannya menjadi gundah. Ia tahu si Tiong Pek amat mencintainya, bahkan selama ini dengan segala cinta kasihnya selalu menjaga dan merawatnya. Tiba-tiba Anna pas Gak pun menyadarkan kembali dirinya dari lamunan, terdengar pemuda itu sedang berkata, Perubahan cuaca sukar diramalkan, rejeki atau bencana dari manusia pun sukar diduga, AAI. Saudara si, selama belasan hari ini, peristiwa yang menimpa dirimu tentu amat tidak berkenan di hati bukan si Tiong Pek tersenyum. Masih terhitung tidak jelek sahutnya, meskipun kehilangan sebuah lengan tapi, ada hasil yang cukup berharga, baik-baikkah saudara Gak selama ini Gak Lem menghela napas sedih. Aai. Kalau tempo hari Xiao Te yang menyaksikan saudara si mendekati ambang kematian, maka sekarang hal itu sudah tiba pada giliran Xiao Te bergetar keras hati kili soat setelah mendengar perkataan itu, tanpa terasa tanyanya, Gak Siang Kong, kau bilang apa ucapannya penuh dengan rasa khawatir dan rasa cemas yang amat tebal. Si Tiong Pek yang menyaksikan kejadian itu merasakan hatinya sangat tak enak, Diam-diam ia berkerut kening, tak disangka olehnya hanya beberapa hari saja dirinya tersekap dalam gua ternyata perubahan yang amat pesat telah terjadi di luaran. Gak Lem Kun menghela napas panjang, katanya lagi, tak lama kemudian aku bakal mati Gak Heng, kenapa kau bicara demikian seru si Tiong Pek dengan perasaan tercengang. Gak Lem Kun melirik sekejap ke arah si Tiong Pek, kemudian tertawa getir, Memangnya aku sendiri kepingin cepat mampus ya berbisik. Diam-diam si Tiong Pek lantas berpikir, tentu saja kau tak berakal ingin cepat mampus, tapi demikian pun lebih baik. Kalau tidak, bila sampai kau menceburkan diri pula dalam pertikaian cinta segitiga ini, aku pun akan menggunakan segala care untuk membinasakan dirimu. Ketika Kili Soat titik mendengar kekasihnya berada di ambang kematian, pikiran dan perasaannya menjadi sangat kalut, tanpa disadari dua titik air mata jatuh berlinang membasahi pipinya. Menyaksikan kejadian itu, api cemburu yang berkobar dalam hati si Tiong Pek makin membara, tiba-tiba ia perhatikan pakaian yang dikenakan Gak Kun, kemudian dengan terkejut pikirnya, Bukankah pakaian yang dikenakan itu adalah dandanan dari Tukliung Cuncu Yolong seperti yang sering tersiar dalam dunia persilatan? Baru saja ia berpikir sampai di sana, mendadak terdengar seseorang tertawa ringan, kemudian menyapa, Lote, tolong tanya apakah kau adalah si Tiong Pek dari pasukan Elang baja Si Tiong Pek segera berpaling, terlihatlah seorang sastrawan tampan berusia setengah umur telah berdiri di hadapannya. Dengan kening berkerut ia bertanya, siapa kau haa -ah, haa -ah, haa -ah? atas sanjungan dari rekan-rekan persilatan, mereka menghadiahkan julukan Tiat Kiam Kuncu kepadaku kata Hoa Kok sambil tertawa tergelak. Terkejut juga si Tiong Pek, sesudah mendengar nama itu, ia tak mengira kalau Tiat Kiam Kuncu yang termasyhur dalam dunia persilatan tak lain adalah sastrawan yang berada di depan matanya sekarang. Sekulum senyuman dingin segera menghiasi wajah si Tiong Pek yang pucat, katanya kemudian, Oha, kiranya kaulah Hoa Kok yang termasyhur itu, maaf-maaf. Cuma, mumpung ada kesempatan berbicara, aku ingin bertanya kepadamu sekitar perbuatan kalian yang mengerubuti Kitamcu dari perkumpulan kami, apakah kau bisa memberikan suatu keterangan yang bisa dipertanggungjawabkan Tiat Kiam Kuncu Hoa Kok tertawa? Tidak berani, tidak berani, selamanya antara kami dengan pihak Tieng Pang tak pernah terikat dendam sakit hati apapun, sesungguhnya yang sedang kami cari adalah saudara Gak Lem Kun yang merupakan murid kesayangan dari Tok Liong Chun itu dengan sinar mata yang tajam si Tiong Pek menatapi sekejap wajah Gak Lem Kun, kemudian sambil berseru kaget, katanya, saudara Gak, tidak, aku sangka kalau kau adalah muridnya. Yolong yang menggetarkan dunia persilatan itu gak Kun menghela napas panjang. Aai, aku harap kau bisa memaklumi kesulitanku sehingga tidak memberi keterangan yang sejelasnya kepadamu. Tempo hari diam-diam, si Tiong Pek tertawa dingin. Pikirnya bagus sekali. Selama hidup, aku, si Tiong Pek selalu mengembara dalam dunia persilatan. Aku percaya kecerdikanku melampaui siapapun, tak kusangka akhirnya jatuh kecundang juga di tanganmu. Di hati ia berpikir demikian, di mulut ia berkata lain, Aha, mana, mana, saudara gak terlalu serius tiat kiam kuncu tersenyum, lalu kembali berseru, Silote, dengan perkumpulan, kalian boleh dibilang aku tak bermaksud bermusuhan malam ini. Kami mencarinya karena ingin melenyapkan bibit bencana di kemudian hari. Harap silote mau mencuci tangan dalam persoalan ini. Engko si tiba-tiba kili soat berseru sambil tertawa dingin. Mereka mempunyai tujuan lain. Mereka berniat untuk merampas lencana pembunuh naga milik Gak Siang Kong. Lencana pembunuh naga tiba-tiba si Tiong Pek membelalakan sepasang matanya lebar-lebar. Benar, lencana pembunuh naga itu berada di sakuku jawab Gak lemkun Kun Hambar. Si Tiong Pek, pemuda berakal licik yang pintar ketika mengetahui rahasia tersebut tiba-tiba saja paras mukanya yang pucat berubah, lalu sambil tertawa dingin ujarnya kepada Hoa Kok KHI, Gak Lam Kun adalah sahabat karibku, selama aku orang sisi masih bisa bernapas, tak nanti akan kubiarkan sahabatku dipermainkan orang, HMM. HMM. Jika kalian tahu diri pergi dari sini dalam pembicaraan tersebut tiba-tiba si Tiong meloloskan pedang elang baja yang tersorong di punggungnya. Gaklem pun merasa terharu sekali setelah menyaksikan kegagahan dan kesetiaan kawannya untuk melindungi keselamatan jiwanya. Kiwi Hao Ukong Sunpo segera tertawa seram katanya, bocah keparat yang tak tahu diri, kau bejul betul Jumawa dan Tekebur, kau sangka setelah ada perkumpulan Tieng Pang sebagai tulang punggung kalian maka kau bersikap sombong dan tidak pandang sebelah mata pun kepada orang lain haruslah diketahui walaupun setiap tamcu dari perkumpulan Tieng Pang adalah seorang jago persilatan yang menggetarkan dunia persilatan tapi kecuali keempat orang tamcu tersebut konon si Tiong Pek dari pasukan Elang Baja merupakan seorang pemuda yang berhasil pula sekalipun demikian dalam bayangan mereka ilmu silat yang dimiliki pemuda itu paling banter cuma setaraf dengan seorang tamcu. Berbicara sebenarnya, kalau meninjau dari ilmu silat yang dimiliki si Tiong Pek, tempo hari, paling tidak ilmu silatnya setaraf dengan kepandaian silat Teng He Cho kakek ular dari lautan timur, tapi sekarang, setelah mengalami penemuan di luar dugaan, ilmu silatnya telah mencapai berkali-kali lipat bila dibandingkan dengan kepandaiannya dulu. Selapis hawa nafsu membunuh menyelimuti wajah si Tiong Pek, dengan dingin katanya, "Sewaktu berada dalam bangunan gedung Tempo Hari, berulang kali kau berusaha membunuhku, mengapa malam ini kau bersembunyi terus macam cucu kura-kura?" ucapan tersebut segera membangkitkan hawa amarah di hati Kyowei Hao Sunpo bentaknya, "Bocah keparat!" Ingin kubuktikan apa yang berhasil kau pelajari selama belasan hari belakangan ini, pedangnya segera diloloskan, kemudian dengan jurus Hun penguat, memisah awan mencari rembulan, ia bacok tubuh lawan. Sementara pembicaraan tersebut masih berlangsung secara diam-diam Kili Soat telah mengatur pernafasannya untuk menyembuhkan luka yang dideritanya, ia tahu ilmu silat yang dimiliki Si Tiong Pek bukan tandingan Kong Sun Po sebetulnya ia hendak menghalanginya, kemudian dengan suatu serangan kilat menghajarnya hingga terluka. Siapa tahu belum sempat dia mengucapkan kata-katanya, Si Tiong Pek telah tertawa dingin dengan suara yang melengking. Pedang elang bajanya sebentar menusuk ke kiri sebentar menyerang ke kanan. Dalam sekejap mata ia telah melancarkan empat buah serangan berantai. Keempat buah serangan tersebut, semuanya merupakan ilmu sakti yang tercantum dalam kitab pusaka Hyeongkunbo. Jurus-jurus serangannya mana aneh, sukar pula diduga arah tujuannya. Dalam waktu singkat, keempat buah serangan tersebut telah memaksa Kong Sun Po mundur. Tertegun juga si Rase berekor sembilan Po menyaksikan keanehan dari jurus pedangnya, yang dalam sekejap mata saja telah memaksanya mundur berulang kali. Kili Soat dan Gak Lam Kun yang berada di sisi gelanggang menjadi kaget bercampur girang setelah melihat kejadian itu. Si Tiong Pe sendiri pun merasa gembira sekali setelah terbukti jurus pedang yang dipelajarinya dari kitab pusaka He Chiong Kun Boh tersebut memiliki kelihayan yang luar biasa. Keberaniannya makin memuncak dengan dingin segera serunya, HMM. Ngakunya saja seorang ketua dari suatu perguruan besar tak taunya cuma berilmu begitu-begitu saja. Huh, masih pingin menjajal beberapa jurus tusukan pedangku lagi tidak sesungguhnya Kong Sun Po telah dibikin terkesiap oleh kelihaian jurus pedang lawannya, tapi sesudah mendengar perkataan itu hawa amarahnya segera berkobar, sambil tertawa dingin dia berteriak, bagus sekali. Rupanya kau benar-benar berhasil mencuri belajar beberapa jurus ilmu kucing kaki tiga sementara pembicaraan masih berlangsung, pedangnya telah diayunkan berulang kali melancarkan dua jurus serangan dahsyat. Kedua jurus serangan tersebut semuanya merupakan jurus-jurus pedang dari ilmu simpanan aliran Hoasan, kelihayannya bukan kepalang. Kepandaian silat dari si Tiong Pek saat ini jauh berbeda jika dibandingkan dengan kepandaian dulu. Setelah menekuni kitab silat Hei Chiong Kun Bo, selama belasan hari ia telah memperoleh banyak tambahan dalam ilmu silat tingkat tingginya otomatis dalam gerak menghindar dan bertelit pun tak terlukiskan hebatnya. Tampak sepasang bahunya sedikit bergerak tahu-tahu ia sudah lolos dari lingkaran pedang yang diciptakan oleh Kong Sun po. Dengan sepasang metu yang tajam, Tiat Kiam Kuncu Hoa Kok mengawasi terus gerak gerik si Tiong namun ia toh masih tetap gagal untuk melihat jelas gerakan apa yang telah ia gunakan untuk menghindari kedua buah serangan kilat tersebut. Dengan perasaan bergetar keras, segera pikirnya, jika dilihat dari keanehan gerakan tubuhnya, jelas kepandaian yang dimilikinya sudah jauh lebih hebat daripada kepandaian dulu, wa'ah. Kalau ditinjau dari keadaan tersebut, tampaknya untuk mendapatkan lencana pembunuh naga tersebut, aku mesti melalui suatu pertempuran yang amat seru. Tiba-tiba terdengar si Tiong Pek tertawa tergelak, kemudian katanya, coba sekali lagi ilmu kucing kaki tigaku ini menggenjot seorang ketua partai, belum habis ucapan tersebut, pedang elang bajanya telah digetarkan untuk menusuk tubuh Kong Sun Po. Sementara itu si Rase berekor sembilan telah mengetahui kalau selama beberapa hari belakangan ini si Tiong Pek telah mempelajari semacam ilmu pedang yang lihai, ia tak berani gegabah lagi ketika dilihatnya pedang elang baja tersebut menusuk dadanya. Ia khawatir pihak lawan menyembunyikan perubahan gerak lain yang lebih menggidikan hati, ia tak berani menangkis dengan pedangnya, hawa murni segera dihimpun tiba-tiba tubuhnya melayang ke udara dan mundur sejauh empat depa dari posisi semula. Gerakan tubuhnya untuk menghindarkan diri ini merupakan sejenis ilmu sakti dari Hoasan yang disebut Wan Kau Biao, monyet melayang. Melotot besar sepasang metu giok Binsin Sin Ang Pit setelah menyaksikan kejadian itu, teriaknya keras-keras, Kong Sun Heng, suatu ilmuwan kau beliau yang amat hebat, hari ini sepasang metu siau tebenar-benar terbuka lebar gak lemkun sekalipun dan diam menghela napas panjang, pikirnya di hati, Bagaimanapun juga seorang ketua dari suatu partai besar memang jauh berbeda jika dibandingkan dengan kawanan persilatan pada umumnya mana-mana, saudara saya terlalu memuji demikian Kio Wihau Ukong Sunpo berkata sambil tertawa. Walaupun ia berbicara amat enteng, sesungguhnya ia merasa tegang dan berat, sepasang matanya yang tak diinginkan. Mendadak Tiat Kiam Kuncu Hoa Kok KHI berjalan ke tengah arena dengan langkah pelan. Kili Soat khawatir kalau Hoa Kok KHI menyergap si Tiong Pek dengan ilmu pukulan Tai Imhinya, sambil membentak nyaring ia lancarkan dua buah pukulan dasyat untuk menghalangi jalan pergi Hoa Kok KHI. Secara tiba-tiba Hoa Kok KHI merasakan tibanya segulung tenaga pukulan yang sangat aneh menerjang ke arahnya, dengan cepat ia himpun hawa murni sendiri untuk menyingkirkan ancaman tersebut. Tiba-tiba ia merasakan tibanya kembali segulung tenaga pukulan yang jauh lebih dahsyat menekan dadanya, pukulan itu tibanya sangat mendadak dan di luar dugaan untuk sesaat Hoa Kok KHI menjadi gelagapan. Dalam keadaan begini, terpaksa ia mesti menghimpun tenaganya di atas dada untuk menyambut serangan tersebut dengan keras lawan keras. Terasalah dadanya bergetar keras, kuda-kudanya gempur, dan ia mundur dua langkah dengan sempoyongan. Untung saja tenaga dalamnya terhitung sempurna. Lagi pula, hawa murninya keburu dikerahkan lebih dulu. Coba tidak begitu niscaya isi perutnya sudah menderita luka yang cukup parah. Perlu diterangkan di sini, ilmu pukulan yang dimiliki Kili saat itu terhitung aneh sekali, dikala ia melancarkan dua pukulan tadi tangan kiri dan tangan kanannya masing-masing melepaskan sebuah pukulan yang menggulung datang secara berlapis dengan satu di depan yang lain di belakang. Ho Hai yang tidak memahami keistimewaan dari pukulan tersebut hampir saja menderita kerugian besar. Setelah melompat ke belakang sambil tersenyum Tiat Kiam Kuncu berkata lagi, tenaga pukulan yang dimiliki Nona Ki memang amat lihai, malam ini pengalaman aku orang Syuhoa betul-betul telah bertambah luas. Kili Soat hanya menghimpun tenaga dalamnya sambil bersiap sedia, ia sama sekali tidak menjawab pertanyaan itu. Kongsunpu sekalian yang menyebar di sekeliling karena tampaknya sudah tak sabar menunggu lebih lama, Tiba-tiba mereka berebut maju sambil melancarkan serangan lebih dulu. Pedangnya dengan jurus Yao Citian Lem, sambil tertawa menuding langit selatan, langsung menyerang tubuh lawan. Si Tiong Pek tidak melayani serangan tersebut, dengan cepat ia mundur ke belakang sambil berkelit dari ancaman itu. Kiwi Hao Kong Sun Po sudah merasakan kelihayan dari jurus pedang anehnya, tidak memberi kesempatan lagi bagi musuhnya melancarkan serangan balasan, tiba-tiba pedangnya dengan jurus hai ang Kang, nelayan menyebar jala, mengurung tubuh lawan dengan selapis hawa pedang yang tebal. Si Tiong Pe, tertawa dingin, pedangnya diangkat ke atas untuk menangkis, disambutnya serangan dari Kong Sun Po itu dengan keras lawan keras. Dua buah serangan yang dilancarkan Kong San Po tersebut semuanya merupakan jurus-jurus biasa yang bertujuan memancing musuh, maka ketika dilihatnya si Tiong Pe, mengangkat pedangnya untuk menangkis, ia menjadi sangat girang, pergelangan tangannya direndahkan dan pedang yang sedang melancarkan serangan itu ditarik kembali, tiba-tiba saja ia lepaskan kembali tiga buah serangan berantai. Bayangan pedang menyambar-nyambar, Hawa tajam memenuhi angkasa, seperti gelombang samudera dengan hebatnya langsung menggulung kernuka. Terkesiap juga si Tiong Pek, menghadapi kilatan cahaya pedang yang menggulung-gulung itu, pikirnya, jurus pedang apaan ini? Kenapa begitu hebat dan mengerikan hati aku tak boleh bertindak gegabah berpikir sampai di sini, si Tiong Pek, segera menggerakkan pedang elang bajanya membentuk lingkaran cahaya perak untuk melindungi badan. Tiba-tiba saja pedang Kong Po berubah arah di tengah jalan, dengan jurus Peim Jutsu, awan putih muncul dari bukit, tampaklah bayangan pedang yang bergetar memenuhi seluruh angkasa itu bersatu dalam waktu singkat, kemudian secepat kilat menusuk ke dada si Tiong Pek. Tak sempat bagi si Tiong Pek untuk menghindarkan diri dari serangan tersebut, tiba-tiba satu ingatan melintas dalam benaknya, bukan mundur ia malah maju. Sambil memiringkan badan, ia keluarkan jurus pahlong Ye Uhai, ikan berenang di tengah ombak yang tercantum dalam Kitab Pusaka Hetiong Kunbo Tangan kirinya dikebaskan kuat-kuat, melancarkan segulung tenaga pukulan, sementara tubuhnya menerobos lewat dari balik kilatan pedang yang amat rapat itu. Gerakan itu memang suatu gerakan yang aneh dan sakti. Tidak banyak orang di dunia ini yang sanggup mematahkannya. Sementara Kong Sun Po masih tertegun, si Tiong Pek telah menyusup ke sisi tubuhnya, sambil membuang pedang tangan kanannya menyambar ke depan mencengkeram persendian tulang pada sikut kanan Kong Sun Po yang memegang senjata itu. Serangan semacam itu meski bukan termasuk suatu gerakan aneh yang berada di luar dugaan, tapi kebagusannya justru terletak pada saat yang tepat serta sasaran yang menakjubkan membuat orang sukar untuk menghindarkan diri. Tampaknya serangan tangan kanan si Tiong Pek segera akan menyentuh sikut kanan Kong Sun Po, tiba-tiba menggulung tiba segulung tenaga pukulan dari samping yang langsung menghajar bahu kiri si Tiong Pek Pemuda sisi itu mendengus tertahan, tubuhnya termakan telak oleh pukulan tersebut hingga mencelat ke belakang. Kong Sun Po segera memutar pergelangan tangan dan membacok dengan pedangnya. Bentakan nyaring berkumandang memecahkan keheningan. Kili soat mengayunkan telapak tangannya, melepaskan sebuah pukulan yang amat dahsyat untuk membendung pedang Kongsum Po. Sementara tubuhnya melayang ke udara bagaikan burung walet, dengan suatu gerakan yang manisnya berhasil menyambut tubuh si Pek. Tapi pada saat itulah tiba-tiba Kongsum Po melejit ke udara. Lalu sambil menghimpun tenaga murninya, sekuat tenaga ia menebas ke depan dengan jurus ke pe anjit Pelangi putih menutupi matahari, mengancam tubuh lem Kun. Perubahan ini berlangsung terlalu cepat sehingga Kili Soat pun tak sempat memberi pertolongan. Tampaknya lem Kun segera akan tewas tertusuk dadanya oleh serangan itu. Di saat yang paling kritis inilah, suatu bentakan keras tiba-tiba menggelegar di udara. Kembali kau dari sisi gelanggang tiba-tiba menyambar datang sesosok bayangan manusia dengan kecepatan bagaikan kilat, dari tengah udara sebuah pukulan segera dilontarkan ke bawah. Ketika merasakan betapa dahsyatnya serangan tersebut buru-buru Kong Po berjumpalitan di tengah udara untuk menghindarkan diri, tapi sayang terlambat, tahu-tahu dadanya sudah terasa sesak sekali tak dapat dikuasai lagi tubuh berikut pedangnya segera mencelat sejauh dua kaki ke belakang. Walau begitu tenggorokannya toh terasa anjir, tak bisa ditahan lagi ia muntah darah segar. Tubuhnya dengan sempoyongan kembali mundur sejauh tiga empat langkah, saat itulah ia baru sempat melihat jelas raut wajah penyerangnya, ternyata ia adalah Ji Cinteng. Sementara itu, suara pekikan nyaring berkumandang sahut menyahut, Menyusul kemudian bayangan manusia berkelebat lewat. Perempuan tua berambut putih dari perguruan panah bercinta bersama Han Huo A, Jipoh Toan Hun Quick Tu, Time Chiang Cheng Kan Kun Siang dan 18 pemanah panah bercinta secara beruntun telah tiba pula di sana. Tapi dari pihak Tiat Kiam Kun Hoa Kok Kahai telah berdatangan pula si Tosu Ye Yeu Chin Jin dan ketua Tian Sanpei. Bu Seng Sian Seng Teng Bukong. Walaupun demikian, ketika Hoa Kok Khaim melihat semua jago lihai dari perguruan tanah bercinta telah berdatangan semua, diam-diam ia mengeluh di hati. Sesudah melepaskan sebuah pukulan tadi dengan suatu gerakan tubuh yang indah Jichin pengelai yang turun di hadapan Gakulam Kun, sambil menatap tajam raut wajahnya, tak terlukiskan rasa gembira yang bergelora dalam hatinya ketika itu. Gak Lam kun sendiri pun merasakan hatinya bergolak keras, berjumpa dengan jijin, bagaikan berjumpa dengan sanak keluarga sendiri. Air mata terharu sempat mengembang di balik kelopak matanya. Empat metu saling bertemu dan berpandangan lama-lama sekali. Akhirnya, gak Lam kun menghela nafas panjang, katanya. Tak kusarguka kalau aku masih bisa bertemu untuk terakhir kalinya dengan Nona Bweji e. Chinpeng dapat menangkap maksud lain dari ucapannya tersebut, dengan sedih ia bertanya, kenapa kau, apakah lu kamu belum semiuh kun menjeleng? Aku tahu. Jarakku dengan saat kematian sudah tidak terlalu jauh lagi sekalipun Ji Chin Teng adalah seorang gadis yang cantik ibaratnya burung hangli antara manusia, namun ia pun tak sanggup mengendalikan rasa sedih yang amat mencekam itu. Tergetar keras tubuhnya sehabis mendengar ucapan itu. Ketika Kili Soat menjumpai kemunculan Peng di itu, dari dalam hatinya tiba-tiba muncul suatu perasaan getir yang sukar dilukiskan dengan kata-kata, mendadak ia pun berjalan menghampiri dengan langkah pelan-pelan. Melihat kehadirannya, dengan dahi berkerut, Jicin Peng segera maju ke depan menghadang di depan Gak Kun, kemudian bentaknya, mau apa kau? Hayo minggir ke sana si Tiong Pek menjadi marah sekali, Sambil tertawa dingin serunya, siapakah orang ini? Mirip betul seorang perempuan Judas sambil berkata ia telah bergerak maju ke depan. Waktu itu pikiran Ji Chin Peng sedang kalut begitu mendengar si Tiong Pek memakinya seorang perempuan Judas, nafsu membunuhnya kontan saja berkobar, sambil bertekuk pinggang secepat kilat ia melompat ke samping si Tiong Pek, lalu bentaknya, kau yang mencari mati sendiri, Jangan salahkan kalau aku bertindak keji kepadamu dalam pembicaraan tersebut, tangan kirinya secara beruntun telah melepaskan tiga buah pukulan. Dengan cekatan si Tiong Pek menghindar ke kiri berkelit ke kanan, ketiga buah serangan tersebut berhasil dihindari semua dengan manis, malah sambil memutar pergelangan tangannya ia lancarkan sebuah serangan balasan. Chin Peng tidak mau mengalah, Pergelangan tangannya diputar sambil dibalik entah gerangan apa yang dipergunakan, tahu-tahu secara manis berhasil memaksa pedang elang baja milik si Tiong Pek berbalik mental ke belakang. Lalu menggunakan kesempatan itu, jari tangannya menyentil ke depan beberapa kali, segulung desingan angin tajam yang maha dahsyat langsung menerjang ke dada pemuda itu. Mimpi pun si Tiong Pek tidak menyangka kalau gadis tersebut memiliki ilmu silat sedemikian lihainya. desingan angin jari itu jelas merupakan sejenis ilmu sentilan jari sebangsatan Chi Sintong yang Mahalihai kepandaian semacam itu jelas merupakan suatu ancaman yang cukup serius bagi korbannya. Si Tiong pe ingin berkelit, tapi keadaan tak sempat tiba-tiba satu ingatan melintas dalam benaknya. Ia teringat kembali akan suatu jurus sakti yang tercantum dalam kitab Hei Chong Kun Boh. Maka bukannya mundur dia malah maju sambil menyergap tubuh Ji Chin Peng dengan sebuah serangan dahsyat. Nona Bue eh, jangan lukai dia tiba-tiba bentakan keras berkumandang memecahkan keheningan. Secara tiba-tiba Gak Lam Kun sudah menyusup ke depan dan menghadang di hadapan si Tiong Pek. Ji Chin Peng merasa amat terperanjat, segera teriaknya, Cepat menyingkir, tapi belum habis teriakan itu, dengusan tertahan telah berkumandang memecahkan keheningan sambil mendekap perutnya. Gaklem kun jatuh ke bawah dan berjongkok di tanah karena kesakitan. Tak terlukis rasa kaget dalam hati Ji Chin Peng, Segera teriaknya lagi keras-keras, engkoh kun, seperti anak sungai, air matanya jatuh bercucuran membasahi seluruh wajahnya. Haruslah diketahui, serangan jari yang dilepaskan Jichin Pengbarusan merupakan suatu serangan yang amat lihai. Setelah terkena serangan semacam itu, mana mungkin gak Leam Kun bisa hidup lebih jauh di dunia ini? Bila sampai terjadi demikian, bukankah sama pula artinya dengan Ji Chin Peng telah membunuh sendiri kekasihnya? Siapa tahu apa yang kemudian terjadi ternyata jauh di luar dugaan siapapun. Terdengar Gak Lam Kun berkata lagi dengan suara gemetar, Nona, Nona Bwe, dia adalah sahabat karibku, barusan aku pun telah berhutang banyak budi kepada mereka atas pertolongan yang telah diberikan. Ketika mengetahui kalau Gak Lem Kun masih bisa berbicara, Jicin Peng merasa terkejut bercampur gembira, katanya dengan sedih, Ki, kenapa kau lari kemari, kau, semua jago yang hadir di sekitar gelanggang tahu kalau tenaga dalam yang dimiliki Lem Kun telah punah Tapi buktinya sekarang meski sudah termakan oleh sebuah serangan maut dari Ji Chin Peng Ternyata ia tak sampai tewas Peristiwa tersebut segera menggemparkan semua orang yang berada di sana Bahkan Ji Chin Peng sendiri pun tidak percaya kalau dia sanggup menerima serangan jarinya yang sangat lihai itu Pelan-pelan Gak Uem Kun yang berjongkok bangkit kembali, kemudian ujarnya, Nona Bwe, aku, aku tidak apa-apa cuma barusan aku merasa sangat tersiksa, ketika dilihatnya paras muka Gak Uem Kun yang semula memucat kini telah memerah kembali, Ji Chin Peng merasa agak lega, tapi dengan penuh rasa khawatir tanyanya kembali, Kau benar-benar tidak apa-apa Gak Uem Kun gelengkan kepalanya berulang kali, Sahutnya sambil tertawa getir, "Sekalipun aku harus mati di ujung jari nona, aku akan mati dengan perasaan lega dari ucapan tersebut, dapat ditangkap betapa besarnya cinta kasih pemuda tersebut kepadanya. Ketika Jicin Peng mengetahui kalau anak muda itu sangat mencintainya, ia merasa sedih bercampur gembira, tapi dengan cepat pula pikirannya terjerumus dalam lamunan yang penuh penderitaan. Gak lem pun mengira dia masih marah." buru-buru sambil minta maaf ujarnya, Nona Wee eh, maafkanlah aku bila telah salah berbicara, air mata telah membasahi seluruh wajah Ji Cimpeng, dengan gemetar ia berkata aku, aku bukan, si Tiong Pek yang menyaksikan pula cinta kasih antara dua orang itu tiba-tiba merasa cemburu sekali sehingga kemarahannya meluap. Tiba-tiba ia mendongakkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, Suara tertawanya begitu keras hingga menggetarkan kesunyian yang mencekam di malam itu. Apa yang kau tertawakan bentak Ji Chin Peng dengan wajah gusar, apakah kau hendak mempergunakan suara tertawamu itu untuk memanggil semua orang-orang dari Tieng Pang untuk membantu Mu Si Tiong Pek, segera menghentikan gelak tawanya, lalu menjawab dengan dingin, aku tertawa sesuka hatiku sendiri, Mau apa kau lagi-lagi gak klaim kun kuatir mereka sampai bentrok sendiri buru-buru ia menengahi Nona Bwe, jika kau bersedia melihat wajahku Sebenarnya Jicin penghendak mengumbar kembali hawa amarahnya Tapi setelah menyaksikan gak kun berkata demikian terpaksa ia pun renung diri Tiba-tiba tiap kiam kun kok tertawa licik Kemudian katanya, gak lote kau menganggap dia sebagai sahabat karibmu, tapi sebentar lagi dia akan menganggapmu sebagai musuh bebuyutan, haah, ha haah. Ha -ah, ha -ah. Gak lote, masih ingatkah kau ketika membantai seorang jago lihai dari Tieng Pang yakni Tang Hye Cho kakek ular dari lautan timur Uyang Yang rupanya sampai sekarang, peristiwa ini belum diketahui oleh para jago dari Tieng Pang? Begitu ucapan tersebut diutarakan, Paras muka si Tiong Pek, maupun Kili Soat Kontan berubah hebat, empat buah mati mereka bersama-sama dialihkan ke wajah Gak Lemkun dan menatapnya lekat-lekat. Gak siang kong, betulkah perkataannya Kili Soat bertanya dengan suara gemetar. Gak Lemkun manggut-manggut, sahutnya dengan sedih, maaf sekali nonaki dan saudara si. Ouyang Yang Hu terpaksa harus kubunuh karena kalian telah mengetahui semua bahwa Oh Yang Hu adalah musuh besar pembunuh buruku, Aku gak lem pun berani berbuat berani bertanggung jawab. Sementara itu paras muka si Tiong telah berubah menjadi hijau membesi sambil tertawa dingin katanya, Saudara gak hubungan persahabatan kita hanya sampai di sini saja, mulai detik ini hubungan kita telah putus. Nah, sekarang aku akan menuntut balas bagi kematian Outamcu padahal, semenjak si Tiong -Pek mendengar kalau rencana pembunuh naga berada di saku Gak Lam -kun, dalam hatinya telah mempunyai suatu rencana, dia ingin merangkul Gak Lam -kun untuk sementara kemudian dan diam menyelakainya. Tapi sekarang keadaannya berbeda. Para jago dari perguruan panah bercinta telah berdatang semua, ia yakin dengan kekuatannya berdua tak mungkin bisa mendapatkan lencana mustikat tersebut sebab itulah mumpung ada kesempatan, ia lantas memperlihatkan sikap bermusuhan. Jicin pemberkerut kening lalu sekali melompat, tubuhnya telah berada di samping si Tiong katanya, kini ilmu silat yang dimilikinya telah punah jika kau berani mengganggu seujung rambutnya pun aku segera akan membinasakan dirimu kili soat yang berada di sisinya, ikut pula menasehati dengan suara lembut. Engkau sih lebih baik persoalan ini kita tunda dulu untuk sementara waktu, menanti Liong Tokang Chu sudah tiba, barulah kita meminta nasihatnya lagi si Tiong Pek. Sendiri pun sadar bahwa mustahil baginya untuk membunuh pemuda itu, setelah ia menimbang sejenak situasi yang dihadapinya, maka setelah tertawa dingin katanya, Saudara Gak, jika kau sampai mati tentu saja urusan jadi beres, tapi selama kau masih hidup maka selama hayat masih dikandung badan aku si Tiong Pek, pasti akan menuntut balas atas sakit hati ini Gak lem Kun tertawa ewa, tak usah khawatir saudara si, Gak lem kunlak akan hidup sampai esok pagi. Selesai berkata, ia lantas berpaling ke arah Ji Chin Peng sambil berkata, Nona BWE, ada satu persoalan aku orang Shiga ingin minta bantuanmu. Tolong terimalah adik Yuliong sebagai murid, atau rawatlah dia baik-baik. Ucapan tersebut pada hakikatnya seperti pesan terakhir menjelang saat kematiannya. Ji Chin yang mendengar itu menjadi sedih sekali, hingga kau mesti mengangguk sambil menahan air matanya. Untuk sesaat Gak Lampun merasa gembira, tiba-tiba ia mendongakkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Suara tertawanya amat keras dan tinggi melengking, penuh kesedihan yang membuat siapapun ikut berduka. Selesai tertawa, dari sakunya Gak Lampun mengeluarkan sebuah kotak yang terbuat dari kumala, kemudian secepat kilat menyodorkannya ke tangan Ji Chin Peng setelah itu dengan langkah cepat dia berlalu dari situ. Tindakan yang dilakukan ini sangat mendadak dan sama sekali di luar dugaan, dengan kaget Ji Chin Peng segera berteriak keras, Engkoh Kun, berhentilah dulu. Tapi Gak Lem pun pura-pura tidak mendengar dengan langkah cepat ia berlalu dari sana. Tiba-tiba terdengar bentakan keras bergetar di udara, menyusul kemudian muncul dua gulung angin pukulan yang amat keras menerjang ke tubuh Ji Peng. Perempuan berambut putih yang berdiri di samping Ji Peng segera membentak keras. Kembali kau ketika telapak tangan kanannya diayunkan ke depan segulung angin desingan yang lunak menyambar ke muka dan tanpa menimbulkan getaran barang sedikit pun tahu-tahu telah berhasil memunahkan datangnya ancaman yang maha dahsyat tersebut. Tapi dari pihak lain, tiap Kiam Kuncu serta Tian Ye Jin telah menerjang datang seperti sukma gentayangan, kemudian, W.S. Wes masing-masing melancarkan dua buah pukulan yang berat dan dahsyat. Ketika menyaksikan gaklem pun pergi meninggalkan tempat itu, Ji Chin Peng merasa amat sedih sekali. Menanti ia tersadar kembali dari kesedihannya, serangan dahsyat dari Hoa Kok Aokahai dan Tian Yeu Chin Jin telah tiba di depan mata. Dalam keadaan demikian. Sekalipun Ji Cinteng bermaksud untuk menangkis pun sudah tak sempat lagi terpaksa tubuhnya yang kecil mungil itu harus berjumpalitan beberapa kali di tengah udara dan melayang turun tiga kaki dari posisi semula. Han Hu menjerit kaget, dia langsung melompat ke samping Ji Cinteng sementara perempuan berambut putih itu pun buru-buru menyusul ke situ. Meskipun pada akhirnya sepasang kaki Jicin Peng berhasil melayang turun dengan selamat ke atas tanah, tapi begitu mencapai permukaan tanah, secara beruntun tubuhnya mundur empat lima langkah lagi dengan sempoyongan. Akhirnya ia tak sanggup berdiri tegak dan jatuh terduduk di atas tanah. Tampaknya tidak ringan luka yang dideritanya. Setelah jatuh terduduk di tanah, ia muntahkan darah segar. Cepat-cepat perempuan berambut putih itu merogoh sakunya dan mengeluarkan sebutir pil berwarna merah kemudian dicekokkan ke dalam mulut Ji Chin Peng, katanya, anak Peng, cepat kau telan pil itu. Bangkitkan semangatmu, dan pertahankan kehidupanmu, aku tidak mengapa, kata Ji Chin Peng sambil tersenyum. Kemudian setelah berhenti sejenak, dia berkata kembali, Xiao Nai Nai Anak pemohon kepadamu untuk memberitahukan kepadaku sejujurnya, apakah dia bisa mati atau tidak, ketika menyaksikan gadis itu sudah sedemikian terseretnya ke dalam lembah cinta. Perempuan berambut putih itu menghela nafas panjang, sahutnya, "Kemudian jangan khawatir, anak peng." dia pasti akan menjumpai kejadian-kejadian aneh yang menguntungkan dirinya dua bilah pedang dari Hoa Kok Kahi dan Teng Bukong dengan kecepatan bagaikan kilat langsung meluncur ke tubuh Ji Chin Teng. Setelah mendengar perkataan dari perempuan berambut putih itu, bagaikan baru saja menelan sebutir pil yang mustajab, dalam waktu singkat semangatnya telah berkobar kembali, sambil membentak keras, tubuhnya segera melayang ke depan perempuan berambut putih yang berada di sisinya segera bertindak cepat, ketika dua bilah pedang itu meluncur tiba, ujung bajunya tiba-tiba dikebaskan ke depan, segulung angin pukulan yang sangat kuat segera menerobos keluar lebih duluan. Hoa Kok Rahai maupun Teng Bukong segera merasakan tusukan pedangnya seakan-akan terhalang oleh selapis dinding baja yang sangat kuat, dalam kejutnya, buru-buru mereka menarik kembali serangannya sambil mengundurkan diri. Sementara itu, si tosu setan Tian Yu Chin Jin, Giok Binsin Angseikah Ipit dan Qiao Ukong Sunpo telah menerjang ke arah Ji Chinpeng dengan kecepatan luar biasa. Siapa berani mendekati aku mati yang jauh dari aku hidup? Tiap telah meloloskan pedang Giok Kiamnya yang amat tajam itu, hawa nafsu membunuh menyelimuti wajahnya tiba-tiba ia menggetarkan pergelangan tangannya pedang dan badan segera bersatu padu dan meluncur lurus ke depan sesungguhnya kepandaian ini merupakan suatu ilmu pedang terbang yang amat lihai ilmu pedang terbang terhitung sejenis kepandaian tertinggi dari ilmu pedang lainnya bila tenaga dalam yang dimiliki si penyerang tersebut sangat lihai maka ia dapat membunuh orang dari jarak 10 kaki dari posisinya Sekalipun Ji Chin Peng tidak memiliki tenaga dalam sesempurna itu, namun kehebatan ilmu pedang terbangnya cukup menggetarkan perasaan setiap orang. Tampak olehnya serentetan cahaya putih menyambar lewat secepat kilat, tahu-tahu senjata tersebut telah mengurung sekujur badan Tian Yeu Chin Jin, Sei Pit serta Kong San Agak gugup juga ketiga orang itu ketika merasakan tibanya segulung sinar putih yang segera mengurung sekujur tubuh mereka di bawah ancaman hawa pedang lawan, tanpa berhasil mengetahui di manakah musuhnya berada, untuk sesaat mereka menjadi bingung bagaimana caranya untuk menghadapi ancaman itu. Dalam gelisah dan gugupnya. Tiba-tiba, Seika -tiba, Iepit mengayunkan sepasang telapak tangannya ke depan, melancarkan dua gulung tenaga pukulan yang dahsyat. Tian Yiu Jin memutar senjata hudik timnya, menciptakan selapis bayangan senjata. Sedang Kong Sun Po menggetarkan pedangnya, membentuk selapis bukit pedang. Walaupun demikian, mereka bertiga masih tetap berusaha untuk melompat mundur dari situ. Suatu jeritan ngeri yang menyayatkan hati segera berkumandang memecahkan keheningan, menyusul kemudian darah kental memancar ke empat penjuru. Di dalam pertarungan tersebut, ternyata si kakek sakti berwajah pulalam Seikahip telah kehilangan sebuah lengannya, pedang Kong Po tersayat kutung menjadi tiga bagian, sedangkan si Tosu Setantian Tian Ye Jin yang berilmu silat paling tinggi hanya mengalami sedikit kerugian, yakni sebagian dari bulu senjata Hudik timnya kena tersapu rontok. Sementara hal pertarungan baru saja diketahui, Hoa Kok KHI dan Teng Bukong telah menyergap kembali dengan mempergunakan senjatanya. Perlu diterangkan di sini, ilmu pedang terbang memang merupakan sejenis ilmu pedang yang sangat lihai, akan tetapi ilmu tersebut justru paling banyak pula menyerap tenaga penyerangnya.